Banyak yang terjadi dalam kehidupan kami selama 4 tahun terakhir ini. Aku kira kehilangan Abi adalah yang paling berat. Tapi ternyata saat Umi pergi, itu seperti kiamat. Hari ini, aku dan Kak Salsha memutuskan melanjutkan hidup dengan keluarga kami masing-masing. Dan meninggalkan rumah yang penuh kenangan ini. Assalamualaikum. Dan ternyata Kak Salsha gak berhasil mempertahankan pernikahannya dengan Jidan. Sama seperti janinnya yang juga tidak bertahan dalam kandungannya. Dunia Kak Salsha terasa runtuh. Cuma aku yang dia punya sekarang. Aku berharap dia bisa menemukan kebahagiaan seperti yang aku temukan dengan Mas Alif. Belum lagi sekarang ditambah Fatih, anak yang paling imut sedunia. Buah cintaku dengan Mas Alif. Mereka bilang kebahagiaan itu tidak untuk selamanya. Aku harap itu tidak benar. Meskipun sebenarnya aku bisa melihat kerikil-kerikil menghinggapi kehidupan kami. Kefrustrasian sehari-hari mencoba mengurus Fatih dan rumah tangga. Belum lagi kuliah S2 yang aku ambil bersama Rahel. Dan Mas Alif yang semakin lama semakin sibuk. Halo. Iya. Sekarang. Aku tidak mau mengeluh. Karena bagaimanapun juga, aku bahagia. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan kalau kerikil-kerikil ini hanyalah sebuah permulaan. Kalau badai yang sebenarnya sedang datang. Gampang apa, ayam goreng gitu. Tahu tuh, ini juga gara-gara ada tempat baru di kantinnya dia. Dia nyicipin lontong sayur, dianya ketagihan.
Oh gitu ya, jadi demi cinta rela masakin apapun, sampai makanan yang lo gak suka aja masih dibikinin. Walaupun Talifnya sih gak doyan-doyan banget ya sama masakan gue. Duh itu anak lo girang banget deh ketawa sampai sesek gitu. Aduh emang bener-bener anak paling unik di dunia, gak tahu udah nurunin dari siapa. Menurut gue enak deh ini, untung tadi gue tambahin jeruk nipis. Tapi itu bisa nyembuhin gejala flu nggak? Itu loh tugas kita. Oh, bisa kok. Kan kalau mau nyembuhin flu itu sebenarnya kita harus nambahin imun kan? Nah ini bahan-bahannya semuanya buat nambahin imun. Nih, mau cobain nggak? Aman nggak buat bumil? Aman. Buat bumil, buat ibu menyusui, aman bahan-bahannya. Oke, ntar udah gue tiupin. Enak nggak? Enak sih. Tapi sayang, nonton apa sendirian? Kita kenapa UTS-nya harus bikin ginian sih? Gue pikir tuh bakal ujian tertulis tau. Ya namanya juga master. Tapi gue malah lebih seneng kayak gini. Eh, kok jadi hitam gini? Mau masukin asam jawa ya? Iya, tadi lupa. Yaudah itu, minuman herbalnya udah bisa dituang belum? Oh, bisa nih. Matiin aja dulu, tunggu adem ya. Enggak. Parah sih, harusnya bisa lah. Udah diemin dulu deh. Tapi enggak apa-apa kan sebenarnya kalau ini? Iya, paling rasanya aja agak asem. Iya, enggak apa-apa. Fatih, sayang. Sama Bunda selesai dulu yuk. Mamanya lagi sibuk. Yuk. Sion, belum sarapan lagi ya. Makan roti dulu yuk. Set deh, kakak lo tuh galak banget tau gak? Takut gue. Tahu tuh. Udah lah, gak usah ngomongin itu lah. Terus, selain lontong ini lo udah siapin hadiah apa buat Pak Ali? Ada deh. Tapi yang pasti, gue berharap dengan gue bikin makanan kesukaan dia ini, itu nunjukin sama dia kalau gue itu masih dan akan selalu sayang abis sama dia. Pertanyaannya, Pak Alifnya masih sayang abis gak sama lo? Lo tuh udah nikah 4 tahun loh. Bahaya tuh. Kalau gue boleh jujur ya, Hel. Ya, kadang gue suka takut sih. Karena gue sama Mas Alif tuh kayak komunikasinya udah makin jarang. Karena, ya sebenarnya karena dia juga banyak pasien, terus suka operasi mendadak juga. Cuman, ya kadang jadi kangen aja sih, dia jarang di rumah. Jadi, kebutuhan batin lo ternafkahi nggak? Pak Ali. Kok ada hadiah buat kamu, Pak Ali? Nggak gitu. Salsa. Hai, pagi. Pagi. Udah makan? Aku nanti. Kamu duluan aja. Sasha. Aku mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah nemenin aku sama Fisya di sini. Apalagi Fisya. Belakangan ini aku sibuk sekali. Jadi aku lebih lega ada kamu di rumah ini. Aku harap aku nggak di sini cuma karena kalian kasihan ya sama aku. Enggak lah. Kita malah seneng ada kamu di sini. Makasih ya, Liv. Kalian berdua sibuk banget di dapur, masa sarapannya cuma roti? Oh, iya tadi Fisya sama Rahel
ini bikin ramuan herbal buat tugas kuliah. Ya kan, Hel, ya? Iya, Pak Alif. Udahlah, Hel. Masa udah 4 tahun masih panggil Pak sih. Nggak mau, ah. Aneh, manggil Mas Alif. Udah kebiasaan, Pak Alif aja. Fisya, ini kayaknya aku rotinya satu aja deh. Ini kau udah mau jam makan siang. Nanti rumah sakit aku makan lagi. Enggak boleh, kan Fisya udah bikinin dua. Pak Alif makan dua-duanya dong. Iya. Fisya. Tadi malam aku lihat kamu nonton drakor sampai ketiduran gitu di sofa. Emang nggak sadar udah selesai filmnya? Oh iya, itu Fisya masih harus lanjutin lagi tuh. Seru banget Fisya sampai ketiduran. Kayaknya gue mau nyamperin Fatih aja deh. Tadi Fatih nyariin gue soalnya. Nah, pas kapan? Enggak kok. Tadi. Lo gak denger. Fisya, kalau bisa nontonnya itu jangan sampai malam-malam banget. Gak bagus begadang kayak gitu. Loh, Mas Alif tuh gak ngerti ya? Orang punya hobi, orang mau me-time. Iya, tapi kan masih bisa dilanjutin besoknya. Kamu harus tahu prioritas. Banyak yang harus kamu urusin di rumah ini. Aku cuma kasih tahu sebagai seorang suami. Tapi Mas Alif boleh pulang malam? Ya, itu kan beda. Dalam kasus ini sama aja, sama-sama begadang. Halo? Iya, saya segera ke sana sekarang ya. Oke. Ini dari rumah sakit, ada operasi dadakan. Ini bawa nih, dihabisin dulu. Gak apa-apa, aku buru-buru ya. Oh ya, Fisya, aku udah dapat tukang kebun yang baru. Namanya Pak Dewo. Tapi hari ini dia urusin taman di rumah almarhumah Umi dulu. Setelah itu baru kesini. Yaudah, duluan ya. Tapi Mas Alif besok pulangnya agak lebih cepat kan? Emang kenapa? Kan mau ada hajatan. Hajatan apa? Atau Udah. Mwah. Nah, assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Nek. Gimana kabar? Ini saya baru mau ke kantin beli lontongnya, Nenek. Napas saya sesek, Dok. Tenang, Nek. Kita akan segera melakukan operasi. Kita akan bius Nenek. Dan setelah Nenek sadar, insya Allah udah sembuh, ya. Saya kenapa, Dok? Ada penyumbatan di arteri. Tapi nggak usah khawatir. Kita akan segera tanganin. Oke. Gunting. Detak jantung? Stabil, Dok. Harusnya di 70 baru stabil. Pasien dibius, kan? Itu tergantung umur, ya. Jika masih di bawah pemantauan, kita bisa prediksi perkembangannya. Kayaknya nggak perlu dipantau, Dok. Kalau nggak stabil, pasti bunyi kok. Tekanan darah turun terus. Penyumbatan masih ada. Bentar. Masih turun, Dok. Kalau turun terus, bakal shock, Dok. Buka flow-nya lebih lebar, darah akan cepat keluar memang. Tapi kalau kita cepat tutup, penyumbatan pasti bisa diatasi. Kalau kita tutup lebih cepat, kamu yakin kita bakal cepat selesai? Itu resiko yang kita ambil. Kita memang harus membuka flow-nya lebih cepat. Tapi bukan lebih lebar. Harus lebih dalam. Kita nggak ada pilihan.
Kita bisa lagi, bisa. Enggak sih, hari ini gue disuruh negor Sasa lagi. Sebenarnya sih nggak tega ya, tapi mau gimana lagi, suruhan bos. Kasian tau Salsa, baru keguguran, terus cerai lagi sama suaminya. Kalau gue jadi dia ya, pasti juga nggak fokus kerja sih. Iya sih, emang kasian banget dia. Oh iya, waktu kemarin juga aku sempat kayak mergokin dia gitu, nangis di toilet. Iya, mungkin rasanya kayak udah jatuh, terus ketipa tangga juga kali ya. Kayak masalah tuh datang bertubi-tubi aja gitu ke dia. Kebayang sih galaunya dia kayak apa. Pasti nggak sih ngefek kerjaan dia, ya kan? Bener sih, kasihan tau. Lo yakin itu udah mateng? Ya nggak tahu kan tadi lo yang bilang udah mateng. Tapi kalau minum herbalnya, gue yakin mateng. Ya udah lo coba gi. Bareng dong. Ya udah. Ya. Minggu depan temenin gue kontrol kandungannya. Dia sibuk soalnya. Asal lo mau makan lontong ini, sampai ujung dunia juga gue temenin. Udah ya. Satu, dua, tiga. Tapi ini udah pas banget loh. Minumannya ya, bukan lontongnya ya. Masih ada waktu. Kok, anniversary-nya kan besok. Bikin sekali lagi yuk. Thomas Alva Edison aja bikin lampu 9.000 kali baru berhasil. Masa ini baru 10 kali udah nyerah? Tapi kan gue cuma bikin lontong, bukan nyiptain lampu. Semalam kan gue ribut sama Nella. Cuma gara-gara ada barang yang hilang. Apa? Priasan lah. Apalagi, dia yang lupa naruh, gue yang dimarahin. Liv, lo udah tau belum kalau rumah sakit ini akan ada dokter baru? Berapa orang? 7. Bagus deh, mudah-mudahan bisa ngurang-ngurangnya schedule kita. Itu sebenarnya masalahnya. Nggak segampang itu, Liv. Jadi rumah sakit ini punya peraturan baru. Jadi dokter-dokter baru ini kena masa probation 3-6 bulan. Nah, selama masa probation itu, dia akan dimentori sama dokter senior. Nah, untuk syarat kelulusannya itu, mereka harus dapat assessment dari dokter senior tersebut. Nah, lu salah satu mentornya. Ya, gue sih berharap ada regenerasi yang bagus ya. Tadi kan gue harus operasi mendadak. Terus ada dokter baru gitu yang ngedampingin. Ya, anaknya agak unik sih. Kayaknya gue harus pergi dulu deh. Mau ada urusan. Kemana lu? Ada ketemu orang. Siapa? Ada deh. Nah, suster mana lagi nih lo mau godain, ha? Gue bilangin Fisya lo ya. Bilang aja gue gak takut. Waduh. Hel, gue makin lama
ngerasa gue tuh bukan jadi istri yang cukup baik buat Mas Alif deh. Masak nggak bisa, ngurus rumah nggak becus, ngurus anak juga. Apa iya karena itu kita ngejauh? Ngejauh gimana? Gue ngerasanya kayak jadi jarang ngobrol aja. Ntar lagi kan kita anniversary, tapi itu aja kayaknya dia nggak ingat. Nggak kayak awal-awal waktu baru nikah. Mungkin bener deh yang lo bilang, 4 tahun itu bahaya. Makin lama hubungan gue jadi hambar. Ya lontong ini. Waduh, lebay. Jangan dengerin gue ngomong, gue cuma bercanda. Udah jangan negatif thinking, gue yakin lo sama Pak Alif gak kenapa-napa. Pasti langgeng kok, oke? Ya, oke? Thank you ya, Hel. Lo tuh benar-benar sahabat gue yang bisa ngertiin gue dan ngedukung gue banget. Aduh gue baru inget, kuliahnya Pak Rustan jam berapa? Jam 2. Lo sekarang jam berapa? Jam 2.10. Ayo, turun. Ntar ini gue beresin, udah biarin aja dulu. Ayo, mau ngasih beri, mau ngasih beri. Iya. Aduh, sumpah banget. Aduh, ntar gue pakai jilbab dulu. Aduh, maaf banget, Dok. Soalnya ini kita ngedadak banget dapat undangan audisi dari label yang selama ini kita incar. Iya, saya ngerti. Makanya saya minta tolong banget sama Mbak Anggi. Soalnya ini anniversary pernikahan saya. Bisa nggak tolong diusahakan? Iya, Dok. Tapi benar-benar minta maaf, Dok. Tapi kalau boleh saya kasih usul, Dok. Untuk anniversary-nya gimana kalau dokter kasih bunga aja? Cewek biasanya senang loh, Dok, dikasih bunga. Iya Pak, sudah jadi. Sekarang tinggal kita bagi-bagiin aja biar dapat testimoni dari orang menurut mereka kayak gimana Pak? Iya Pak. Bagus. Tim yang lain malah belum ada buat ramuan apa-apa. Oke, sekarang kita buka halaman 25. Kita akan mempelajari tentang akar. Kenapa akar menjadi bagian paling penting? Fisya? Bentar. Iya Pak. Fisya, kamu sudah buka halaman ya? Sudah Pak, ini udah ada. Fisya, kamu ini bukan sedang ngeles, tapi kamu ini sedang kuliah S2. Jadi saya harap kamu bisa menghormati waktu kuliah kita. Maaf, Pak. Halo? Ya, saya dengan Alif. Mau booking band untuk besok malam bisa? Maaf, untuk event apa ya, Pak? Nah, jadi gini, besok itu saya pengen kasih kejutan buat istri saya. Karena besok itu anniversary kita. Dan saya juga rencananya ingin nyanyi, makanya butuh band untuk mendampingin. Kalau untuk besok, Pak, maaf. Kita nggak bisa karena sudah ada bookingan, Pak. Oke, yaudah kalau gitu, makasih. Maaf pak, kita sedang roadshow. Yaudah, makasih ya. Kalau udah bubar, kenapa nggak diumumi di sosmed sih? Maaf pak, gitaris saya tangannya sedang sakit nih pak. Maaf ya. Oke, yaudah, makasih. Mbak, saya mau nebang pohon ini, pohonnya udah mati. Enggak, jangan! Udah pokoknya kamu tolong tinggalin rumah ini, jangan sentuh apa-apa di situ. Mohon maaf, Mbak, saya cuma ikutin perintah Pak Alif. Udah, tapi saya bilang jangan!
kenapa gak kasih tau kakak sih kalau ada orang yang mau ngurusin kebunnya Umi? Oh iya kak, maaf. Fisya lupa kasih tahu kak Salsya. Mas Alif juga baru kasih tahu Fisya tadi pagi. Gak tahu kalau kak Salsya mau kesana hari ini. Maaf ya kak. Ya udahlah kalau gitu. Permisi. Mas. Iya, Mbak. Ini saya bawain minum. Aduh, maaf. Tangan saya kotor lagi. Nggak apa-apa. Mas, maaf ya tadi saya kasar. Iya, nggak apa-apa kok, Mbak. Namanya juga kaget sama waspada. Saya ngerti. Tumben bangun pagi? Enggak, ini ada beberapa pasien yang harus aku cek. Oh. Kirain. Kirain apa? Enggak, kirain ada pasien yang ulang tahun gitu, atau ada pasien yang punya pernikahan, atau ada pasien yang surprise gitu. Enggak ada. Selamat pagi, Pak Demo. Pagi, Pak Alif. Gimana taman di rumah Umi udah selesai? Udah, Pak. Cuman kemarin sempat ada kejadian kecil. Saya ke rumah Umi kemarin, saya sempat dimarahin sama seseorang. Siapa? Aduh, saya lupa nanya lagi. Perempuan pakai hijab. Cantik, Pak. Istri saya? Oh, bukan kalau istrinya Pak Alif. Mbak Fisya kan saya kenal. Ini pasti kakak ipar saya, namanya Salsya. Maaf saya belum bilang ke dia tentang kamu. Ya nggak apa-apa, udah aman kok. Ya. Soal lampu gimana, Pak? Oh, jadi kok. Jadi ya, nanti bantuin ya. Oh iya. Ya udah, kalau gitu saya duluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kamu kurang kreatif. Mama.
deh. Ya, bantuin ya. Ya udah deh kalau gitu. Tapi tambah setengah ya, Dok. Oke, ya siap. Tapi nanti malam masuknya lewat pintu belakang ya, jangan pintu depan. Iya, Dok. Ya, makasih. Menjadi istrimu adalah kebahagiaan terbesar buat ala bucin. Chandra. Ya walaupun kalian udah kenal, syarat aja. Dokter Chandra, ini Dokter Alif yang akan mentorin kamu nanti. Nah, sekarang baik-baikin deh, biar kamu cepet gabung di rumah sakit ini. Halo, Dok. Kemarin kita belum kenal secara proper. Nah, lagi mungkin saya Dokter Chandra. Dokter Alif. Saya mohon bimbingannya, Dok. Tapi kayaknya dokter nggak bakal kebingungan deh bimbing saya. Ya, ngeliat kinerja saya juga, kayaknya saya bakal jadi junior terdebesnya dokter. Mudah-mudahan ya. Tapi dokter nggak lupa dong sama kejadian operasi kemarin. Itu solusinya dari saya. Jika saya ikutin solusi kamu, kita tidak akan bisa mengimbangi pendarahannya. Solusi yang tepat adalah untuk membuka penyumbatan lebih dalam, bukan lebih lebar. Yap, tapi kalau misalnya saya nggak kasih solusi, pasti dokter nggak bakal ngelakuin, kan? Dan nggak bakal kepikiran. Ya, itu intinya, Dok, ya. Saya sebenarnya udah bisa direkomendasiin kapanpun dokter mau. Ya, mungkin besok. Oke, oke, yaudah. Saya mau sholat Jumat dulu ya, udah waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, hari ini kakak mau pergi-pergi gitu nggak? Mau kemana? Enggak sih, nggak kemana-mana. Kakak mau selesaiin kerjaan kakak. Kerja mulu, Kak. Sekali-kali kemana gitu, jalan-jalan, refreshing. Kakak bisa fleksibel ke kantor. Asal kerjaan kakak udah selesai semua. Kenapa emang? Hah? Oh, enggak. Fisya cuma takut kakak keganggu aja kalau misalkan Fisya bikin acara ini di rumah. Kakak yang keganggu atau kalian yang gak mau ada keberadaan kakak? Kak, kok sensi banget sih? Bukan gitu maksud Fisya. Aduh, maksud Fisya itu, Kak. Ya, ada acara ini, Fisya tuh make sure aja takut kakak keganggu. Maaf ya, Kak. Fisya mungkin salah ngomong. Tapi kakak salah tangkep. Maksud Fisya nggak gitu kok. Jangan marah ya. Jangan marah. Thank you.
Gimana keadaannya? Apa ada keluhan? Enggak, Dok. Malah saya merasakan lebih baik. Cuma masih ngeri. Oh, itu sih reaksi yang normal. Memang akan terasa nyeri selama proses pemulihan. Yang penting obatnya itu rutin diminum, ya. Baik, Dok. Wah, bunganya cantik sekali. Dokter tahu hari ini saya ulang tahun. Bunga lili ini kesukaan saya. Bunga ini mengingatkan saya pada cucu saya. Namanya Lili juga. Tapi saya udah lama tidak ketemu dia. Selamat ulang tahun, Nenek. Terima kasih, Dok. Nih, bunganya buat Nenek, ya. Tuh. Terima kasih, Dok. Mas Alif, itu tadi si Fatih kayaknya kangen banget deh sama Mas Alif. Ke kamarnya Fatih dulu yuk. Sini, iya main dulu sama dia. Bentar nih, Fatih sayang. Fatih. Nih sama papa dulu ya, main dulu ya. Mas, aku ambilin bajunya ya, mandi di sini aja ya. Oke. Aduh, oh hampir aja. Udah nih tinggal dipanasin. Oke. Okay. Aduh, makasih banget ya. Iya. Seandainya yang enggak ada lo, gue bisa apa coba? Halo Anggi. Gimana? Udah di mana sekarang? Halo, Dok. Ya udah. Thank you ya. Gue balik ya. Iya, udah. Hati-hati. Okay. Dadah. Dah. Thank you ya. Bye. Dadah, bayi. Bye. Hati-hati, Hel. Thank you ya. Yeah. Thank you banget. Maaf ya, Dok. Saya sama anak-anak benar-benar nggak bisa ke sana. Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Mas Alif, Fatih udah tidur ya? Oh, Mas Alif sebenarnya ada yang mau aku omongin, tapi Mas Alif jangan marah ya. Soalnya Fisya agak bingung mau ngomongnya gitu. Happy anniversary! Happy anniversary. Kangen tau. Suka gak? Ini Fisya loh yang bikin. Bagus banget. Tapi tadi dibantuin sih. Bantuin sama Kak Salsya, terus ada Rahel sama Fatih juga. Oh, bener. Fatih juga? Gemes banget. Mas Alif tahu kan anniversary keberapa? Bentar aku ke atas dulu. Mau ngapain? Mas Alif? Mas Alif?
cinta hatiku, warnai hidupku, engkau yang bertahta di relung hatiku. Hanyalah padamu tempat berlabuhku, pujaan hatiku. Happy anniversary ya sayang. Ini buat kamu. Kamu cantik banget. Sini aku pakein ya. Suka gak? Suka banget, thank you. Aku kirain kamu lupa. Enggak lah. Aku gak pernah lupa sama hari ini. Aku sayang banget sama kamu, Fisya. Dan aku gak pernah lupa sama hari ini. Kamu gak marah kan sama aku? Kamu punya keinginan apa di anniversary kita yang keempat ini? Fisya sih nggak mau yang muluk-muluk. Fisya cuma mau kalau Fisya sama Mas Alif bakal bahagia terus selamanya. Amin. Amin. Kalau Mas apa? Kalau aku... ada Sasha. Kak. Wow. Anggap aja aku nggak di sini. Dan silakan lanjutin lagi. Kak. Lihat deh ini. Aku dikasih sama Mas Alif, bagus ya. Iya, bagus banget, Cah. Happy anniversary ya kalian. Aku turut bahagia. Thank you, Kak. Makasih ya. Ya udah, aku masuk dulu. Silakan lanjutin lagi. Bagus. Cute, suka kadonya. Yeah. Untung kamu enak banget. Sebenarnya ini yang bikin Rahel, Mas. Oh. Aku bikin juga, tapi gagal. Gak apa-apa kok. Aku tetap seneng kamu udah bikinin aku lontong pas di anniversary kita. Makasih ya, aku gak bakal lupain ini. Kamu gak makan? Sebenarnya aku gak suka lontong. Salif? Fisya. Salif ngapain? Enggak. Ini lagi liatin Fatih aja soalnya udah seharian nggak ketemu kan. Kangen. Ya udah kalau gitu aku tinggal dulu. Thank you.
kebahagiaan yang besar. Zaman sekarang kita harus lebih hati-hati dalam memilih. Orangnya pasti spesial banget ya, Mbak. Kayaknya kamu nggak bisa move on ya? Soalnya masih makan snack jadul kayak gini. Hobi dan makanan kesukaan itu nggak ada sangkut pautnya sama orang bisa atau nggak move on. Jadi memang ada sedikit kejanggalan dari ritme pernapasan Fatih. Tapi saya juga belum bisa menentukan apakah itu berasal dari jantung. Janji setia bersama selamanya.